Viral di media sosial, sekelompok warga asyik bermain roller skate atau sepatu roda di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dalam video, tampak rombongan sepatu roda ini melaju di jalur tengah jalan tersebut. Aksi sekelompok warga ini pun mengganggu pengguna jalan lainnya. Sebuah mobil berwarna merah pun terlihat kesulitan saat akan mendahului rombongan ini. Dongkol terhalangi, beberapa kali klakson dibunyikan untuk memberi peringatan kepada rombongan tersebut. Sang pengunggah video pun menyebut, rombongan ini sempat marah saat pengguna kendaraan lain membunyikan klaksonnya. Video ini pun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada beberapa warganet yang memaklumi aksi rombongan ini, lantaran minimnya fasilitas untuk bermain sepatu roda. Namun, tak sedikit juga warganet yang mengecam aksi arogan dari rombongan pemain tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!